Dinas Kebudayaan Kabupaten Kelungkung pada tahun 2024 sehubungan dengan menyambut Tahun Baru Sake akan melaksanakan kegiatan lomba ogoh-ogoh di 4 kecamatan. Artinya di masing-masing kecamatan ada satu perwakilannya yang kita harapkan tampil untuk di kabupaten. Namun penilaian kali ini akan kami lakukan di lokasi. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah situasi politik yang masih terasa, yang belum mohon itu sendiri. Yang kedua, anggaran kita jadi di Dinas Kebudayaan sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena perimbangan anggaran biar bisa semua terdanai. Jadi dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa kekecewaan masyarakat, kami melakukan lomba ogoh-ogoh di tingkat kecamatan dengan biaya pembinaan. Jadi kami buka 17 juta per 15 juta per masing-masing duta, kemudian dengan biaya hadiah ada 17 juta, 15 juta, 13, jadi seperti itu sampai ke 12 juta. Jadi dengan demikian kita harapkan masyarakat untuk menampung euforia di akhir tahun menyambut Tahun Baru Sake, karena animo masyarakat tentang ogoh-ogoh saya nilai masih cukup tinggi. Jadi kalau kita berikan ruang dan waktu, maka masyarakat itu akan melakukan dengan luar biasa. Semangat dan spontanitas masyarakat itu luar biasa. Jadi kami juga mengimbau kegiatan ogoh-ogoh ini agar dilakukan, ya kalau boleh, jadi tidak keluar dari batas wilayah masing-masing, sehingga keamanan, kemudian yang kedua kekeluargaan, ketentraman, terutama menjaga kondusivitas pasca pemilu dan pemilihan 2024 ini bisa kita lakukan melalui masyarakat adat itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada generasi muda yang ada di desa adat masing-masing dengan antusiasnya untuk membuat ogoh-ogoh, silakanlah membuat ogoh-ogoh, tetapi untuk mengarahnya itu kalau bisa dikoordinasikan, dikoordinir oleh perwakil kepala desa, pendesa adat, kemudian Bambim Kantimas yang ada di masing-masing desa adat, sehingga kondisivitas yang kita harapkan tetap terjaga, Bali menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita kemas dalam budaya Indonesia, terusnya budaya Bali. Jadi dengan demikian, apa yang diharapkan oleh masyarakat kita jembatan. Demikian, terima kasih. Berarti arah-arahan itu kenapa ya? Boleh, di sekitar aja. Kalau saat lomba itu? Lomba itu di sini atau pusat? Nggak, di masing-masing desa. Masing-masing desa di mana? Masing-masing kecamatan. Jadi untuk penilaian kita lakukan ke masing-masing kecamatan. Jadi kita jemput bola karena anggaran yang ada sangat terbatas. Jadi kalau mereka di sana mau menyiapkan ada fragmen, jadi kita akan lakukan penilaian di masing-masing kecamatan. Kalau di kabupaten sudah pastinya itu disertai dengan fragmen mereka masing-masing, jadi inovasi mereka masing-masing. Tetapi karena situasi politik, kami juga menghargai hajatan besar, jangan sampai wilayah atau lokal mempengaruhi hajatan nasional kita. Masuk. Berarti penilaian itu saat digelar tataran di kecamatan masing-masing. Apa di Banjar saat pembuatan? Saat pembuatan di Banjar. Nah, jadi bukan saat pembuatan, mungkin mereka demonya. Saat tataran. Ya, setelah selesai, jadi demo. Kita turun ke sana menilai. Pembuatannya nilai juga? Ya, kan ada tahapan itu. Jadi yang menjadi maksimalkan itu. Jadi saat itu mereka apresiasinya gimana sih? Nah, kita ada nggak persyaratannya Pak? Misal tinggi? Kita akan buatkan kriteria. Apalagi gini kan sekarang penting tahun-tahun politik ini. Siapa tahu ada ogoh-ogoh yang mengandung unsur politik nih, apakah akan dikenal? Ya, besok kita akan siapkan, kita mengundang semua kecamatan siapa yang dituju. Kemudian kriteria yang akan kita lakukan seperti itu. Baik. Jam penjelasan kadis budaya kelompok Pak Tuan.
suaranya. Besok.